akin. Dan untuk para penumpangnya teman-teman, terlihat ya sudah pada naik ke unit 270 nya. Pak Alek, apa Pak Bayi? Hati-hati di jalan ya. Iya, ya. Dua-dua akan selamat dan banyak rezekinya. Iya, iya. Hah? Penumpangnya. Oh, bukan ya. Sementara Bang Jonnya mungkin lagi di dalam teman-teman. Amin. Itu aja Bang. Oke. Dan dari Abang sendiri Bang, untuk lain perdana keberangkatan ke Yogyakarta Nopin 270, doa apa yang bisa diucapkan ini? Doanya pasti doa yang terbaik, berangkat dari Medan sampai ke Jogja tidak ada trouble, banyak penumpang. Amin. Sehat-sehat. Iya, oke Bang. Makasih banyak Bang ya. Mas Bro, kenapa kakinya ini? Sakit yang tiga, Pak. Ya? Sakit. Sakit. Sakit kenapa? Jangan kelihatan kemana aja, Pak. Karena nggak nampak itu. Kalau nampak. Jadi ceritanya ini, mau ikutin? Enggak. Mau silaturahmi aja, melepas keberangkatan ke 70. Waduh, biasa. Jadi Bang, untuk doa utama lain perdana keberangkatan 270 ke Yogyakarta, apa yang bisa disampaikan ini? Alhamdulillah banyak penumpangnya, nggak ada halangan di jalan, sehat-sehat semua penumpang, krunya sampai tujuan. Amin. Oke. Okay. Makasih banyak Maman. Tetap berkarya. Ya, oke, okay, siap. Semoga selamat sampai tujuan. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Seperti biasa, salam sejahtera, salam budaya, salam kemenangan Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas manian, Gita Sasirena. Buka mesin belakang pakai kunci aja. Cemana balik penumpang? Pagi sahabat semua, pagi ini kita sudah berada di Mandailing Natal. Kita sekarang sudah berada di Mandailing Natal teman-teman. Untuk menaikkan penumpang ada 3 orang dari sini teman-teman. Kita nunggu persiapannya, belum siap. Kita
cek oli dulu sama air. Menu makanan teman-teman.
Interior ALS 270 Ribbon. Ya Pak Bang Alek. Ya, ya tiba-tiba Pak John. Ya, Bang Alek. Hati-hati Bang Alek. Para kru. Berada di Singkut, Provinsi Jambi, perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi. Jakarta berapa nyaman, masih lumayan ya guys mewahnya ini. Nah, ya, ya. Pak John, saya kasih beliau yang beliau request sendiri kemarin ya, beliau minta dibawain sorban katanya. Alhamdulillah sudah tersampaikan ya, saya bawa oleh Pak John sorban juga. Ini ada gelang ya untuk para kru LS 270 ribuan. Ambil mas, mana kau nih, pilih. Nah ini juga mana, pilih. Pasang langsung pasang. Nah ini gelangnya tuh pasang di dari Mekah ini. Dari Mekah itu langsung dari Mekah. Ganteng Pak John, pakai sorban Pak John. Iyalah. Pas buat kalau nyetir dingin. Nah, pakai. Bisa makainya? Tarik aja. Ini krunya ya guys. Dari Mekah itu 10 rebon dengan cucu Pak John perdana tiba di Pool ALS Yogyakarta ini ya. Strobonya masih nyala teman-teman ya. Wes, dengan tipe body CB3 Viker Rahayu. Wes, mantep. Oh, mantep ya teman-teman ya.